Yo, selamat datang di Happiness Channel and welcome to Step Open Beta. Okay, di saat orang lain pada hype soal Overwatch yang free minggu ini 3 hari ke depan, gua malah hype sama gini game. Gua nggak tahu game ini genrenya apa, gua nggak tahu mainnya kayak gimana, ngapain dan lain-lain. Yang gua tahu game ini itu harganya 600 ribuan, itu yang gua tahu. Itu yang paling penting itu, gamenya itu harganya 600 ribuan. Sekarang ada open beta dan gratis open betanya sampai tanggal 21 Selasa atau Senin, nggak tahu. Pokoknya yang penting gua udah nyoba. Jadi ya kenapa enggak gitu nyoba game triple A yang emang lagi open beta dan gratis. Itu yang penting, itu gratis sekarang. Oke, lihat. Ini awal-awal masuk, kita udah masuk ke tutorialnya aja. Dan si tutorialnya itu udah dikasih tahu grafik kayak gini. Lihat. Ini karakternya. Ini gak mantep gimana ini si karakter dan lain-lainnya. Oke, bentar, gua bakal kasih tahu settingan gua dulu kayak gimana. Bisa dibilang settingan gua ini semuanya ultra. Dan display gua juga malah ini 38 40 21 60. Bentar, gua bakal ke 1080-in. Gede-gede amat ini 2K. Tapi lancar loh ini gua di 2K. Tapi monitor gua itu cuman itu, cuman 1080, cuman full HD. Nah, ini game setting dan lain-lainnya. Gua pakai ultra sama high. Ini entah emang cuman ada segini atau enggak, tapi ini gua udah tata kanan. Ini udah 4 kali, ini bakal gua coba ke 8 kali tapi takutnya bakal enggak lancar, tapi bakal gua coba ke 8 kaliin dulu. Ininya udah 16 kali, udah FXA plus dan lain-lainnya udah. Oke, kita bakal langsung coba mainin game aja. Gua enggak tahu game ini tuh mainnya kayak gimana dan lain-lainnya. Oke. Nah, your objective reach the edge of platform. Oke. Oh, kok agak nge-lag ya? Oh, ternyata enggak kuat, men. Tapi lihat ini grafiknya, ini emang benar-benar bagus, coy. Lihat ini grafiknya, ini bukan main. Oke, yang MSA-nya bakal gua coba atur-atur lagi. Tadi MSA kali 8 itu enggak kuat. Oke, gua bakal langsungin aja maju ke depan ke sini. Ini itu enggak tahu itu, ini yang edge of the platform itu mungkin ini, dan di sini gua enggak tahu bakal ngapain dan gua enggak tahu gimana cara main game ini dan lain-lainnya. Oh, shift to sprint. Oke, okay, L shift to sprint ya. Shift sprint itu seperti biasa dan ini grafiknya ini enak banget dilihat ya, seriusan. Ini grafiknya itu emang bagus banget lah. Enak banget kalau emang lu punya komputer yang bagus. Dan game ini itu sekarang lagi gratis, jadi lu puas-puasin aja dulu main game ini. Gua gak tahu game ini itu genrenya genre apa, jadi sekarang bakal gua coba aja dulu. Mungkin genre sport game ini, mungkin gak tahu juga sih. Yang gua tahu itu ada 3 mode. Wings with yang ini, yang apa ini, yang SS-an ini, terus ada satu lagi itu yang itulah. Nanti bakal gua coba semuanya juga. Jadi gua bakal langsung kelarin dulu si tutorialnya sekarang dan gua bakal langsung majuin aja ke depan dan reach the edge of the platform ini. Gua nggak tahu harus ngapain dan udah. Oke. Okay. To select wings with, open the sport wheel by holding shift and press S to highlight the wings with. Release shift to close the sport wheel and validate your choice. Nah, ada wingsuit kan? Oh, ada wingsuit. Ada ini apa itu, para layang? Bukan, itu ada ski ini. Oh, ini belum kebuka semuanya. Ternyata ini awal-awal kita harus dipakai wingsuit dulu. Dan yang kanan itu ada semacam itu yang selancar salju itu, apa namanya? Gua enggak tahu. Oke, di sini tutorial awalnya itu harus pakai wingsuit. Ini gua baru pertama start main juga dan pertama kali start main ini itu kita udah langsung ditunjukin gini-ginian ya. Gua enggak tahu ini game online atau game offline. Kalau game online bakal gak bener, soalnya internet gue sekarang itu lagi jelek. Jadi gue bakal langsung coba ke wingsuitnya aja daripada ngomong-ngomong terus dan bang. Remember, okay. You can throw your squirrel suit on anytime, anywhere. Siap tuh. Remember, you can throw your squirrel suit anytime. Oke, okay, siap. S, hold your flag. W, jump and dive. Tab to start again if you crash. Oh, oke, okay, tab itu restart. Terus cara ngebuka si wingsuitnya gimana? Gua bakal coba langsung W aja dan oh, open parasut lah kok. Ya. KO. Lah. Oke, okay, tab, try again. Oh, ditekan. Oke. Okay. Gua enggak tahu loh tadi itu kenapa, gimana cara ngendarainnya. Binokular B ini apa? Oh, ini sejarahnya. Wah, ini emang game ini seru banget. Seriusan, bentar. Gua belum pernah main dan baru main dikit doang dan gue udah bilang kalau game ini itu seru ya. Di belakang ada musik, gue nggak tahu itu musik copyright atau enggak, tapi bodo amat. Gue bakal langsung go W and dive. Terus sekarang ngapain kalau udah dive? Gimana sih itu ngendarainnya? Ih, gue nggak tahu deh itu gimana ngendarainnya dan lihat dia KO. Aduh, men. Oke, okay. Gue bakal langsung try again aja. Hold your flight itu maksudnya apa sih?
lu kemana? Oke, gua bakal coba langsung dive in. Gua gak ngerti ini gimana cara mainnya. Gua bakal langsung coba dive in aja. Lah kok gak mau sih? Kok dia gak mau? Weh, jump. Gak mau, ya di restart lagi. Tadi gua hold flight itu ternyata buat stop. Ya iya, hold your flight. Jadi gua bakal langsung wait aja. Terus jadi cara ngendalin si wingsuitnya ini gimana? Tuh, gua gak ngerti. Seriusan, bentar. Ini gua harus ngerti dulu gimana cara main game ini. Gua gak ngerti itu tadi harus ngapain. Oke, langsung try again aja lagi. Ini chance keberapa ini gua? Gak ngerti loh gua seriusan. First ride together, your objective fly to the checkpoint. Nah ini masalahnya kita itu cuma dikasih tahu way to dive, S hold to your flight. Terus cara ngegerakinnya itu kayak gimana? WASD, ih. Oh, pakai mouse? Bukan pakai mouse juga. Gak tahu gua itu gimana. Oke, gua bakal coba-coba dulu aja. Terus terbang-terbang. Iya. Kenapa lu bos? Bodo amat. Oke, gua bakal langsung retry again aja lagi. Jadi kita itu emang harus pencet W gitu. Kalau kita pencet selain W itu si ininya nggak capruk gitu. Oke, gue bakal langsung W-in aja lagi. Terbang kemana? Why? Itu gue gak tahu gimana cara ngatur-ngaturnya. Gak dikasih tahu juga ini gimana caranya. Mungkin S? S apa S? Oke, S ke atas dan W itu ke bawah. Oke, langsung aja dive ke checkpoint-nya. Oke, mantap, langsung ke checkpoint-nya aja. Mana? Oh ini checkpoint-nya. Checkpoint-nya juga ada. Oke, sekarang gua udah bisa ngekontrol-kontrolnya. Oke, mantap loh ini, lihat. Itu pemandangannya mantap banget, men. Ini tangkal-tangkalnya bagus sekali, bapak-bapak. Oke. Ini ngegerak-gerakinnya juga enak. Oke, control landing itu shift, spasi parasut, dan pakai hold. Hold ini itu untuk biar si parasutnya itu diem. Ya, salah. Itu di depan, men. Terbang. Oke, nice. Oke, sekarang gua pakai snowboard. Wow, oke, snowboard. Nah, nanti kan ini gua masih tutorialnya dulu nih. Nah, kalau emang di match-nya itu gimana? Mungkin kita balapan, mungkin. Ini masuk, gua enggak tahu loh ini game ini genrenya apa. Gua dapat email dari Ubisoft dan tab open beta. Pokoknya gitu deh. Ngajakin main kayak gitu ya gua langsung download aja gitu. Dan oke. Sekarang gua pakai snowboard. Snowboard itu yang ini namanya snowboard. Nah, iya snowboard. Oke. WASD to control the trajectory of the snowboard. Hold K to break. Kenapa coba harus K break-nya? Jauh banget itu dari WASD. Oke. Mouse di sini nggak kepake, men. Oke, jadi kali itu break. Mantap, lihat itu pemandangan gunungnya ini emang asik banget deh. Ini pemandangan gunungnya ini emang best lah. Oke, kali itu buat break. Loncat gimana? Loncat belum bisa loncat. Backflip nggak bisa. Oke, no ollie itu apa? No ollie. Oke, bodo amat, gue bakal maju aja ke depan ke checkpoint yang selanjutnya dan maju aja langsung terus, bos. Kemana, bos? Satu break ya, nggak usah ngerem sih, ini maju aja terus ini. Nah, sini. Oke. Ya apa sih di jembatan? Ini nggak bisa loncat nih, nggak seru lah. Ini cuma bisa gini-ginian doang. Ya nggak apa-apa sih, tapi seru kok. Ini kalau emang bisa balapan kayak gini seru. Di sini itu mouse kita itu nggak berguna mouse nih. Soalnya gua coba gerak-gerakin mouse-nya juga si kameranya nggak gerak. Oke. Langsung aja K itu break, WSD tuh boost. Loncat nggak bisa loncat. Gua pengen backflip deh, tapi nggak bisa, belum bisa kayaknya. Oke. Ini kameranya juga belum bisa diatur-atur. Ini masih tutorial yang emang kita itu harus maju doang. Oke. Udah ini pasti gua bakal coba-cobain semuanya ini si match-matchnya. Oke, mumpung lagi gratis itu yang penting. Nah, maju terus gas. Mana checkpoint-nya? Nice. Langsung aja majuin aja ke depan dan mana? Oke, ada berapa meter itunya? Right to the checkpoint ini masih aja tutorial ya. Dan lihat ini ngenos. Enggak ada. Gua pengen loncat. Break. Nah, nice. To go to mountain view, hold M. Oke. Hold M. Oh, ini mapnya ya, M itu map. Kenapa harus mountain view? Kenapa nggak ditulis map aja gitu? Oke, move the cursor on the base camp. Mana base camp? Ini base camp. Oke. Please click to go there. Hold klik kanan to rotate the camera. Oke, and ini to zoom in, zoom out. Oke, langsung aja klik ke si mountain view-nya. Terus ngapain? Udah itu. Udah, langsung aja klik lagi. Highlight TT Dudanai base camp and go on it. Oke, langsung aja. Okay, from a base camp drop zone or exit point, you can ride everywhere. Oh, ini bisa roaming sendiri-sendiri loh. Ini kita bisa jalan-jalan bebas juga dan tapi kita nggak bisa diganti sama wingsuit sih. Tapi gua harus ke bawah deh. Mana nggak bisa maju? Oh bisa. Nah ada ski. Maksud gua ini yang paling atas belum bisa. Gua bakal pakai wingsuit aja. Ini lihat kalau kita
Kita nggak bisa jalan kalau kita udah pakai wing speed gitu. Oke, jalan dulu men, jalan dulu. Sekarang gua harus ke depan sana ya. Oh, itu gua harus ke depan sana. Reach the destination point. Gua sekarang ini bebas mau pakai apa aja, mau pakai ski, mau pakai apa ini? Snowboard, mau pakai wing speed juga bagus, tapi gua bakal pakai si wing speed-nya aja karena wing speed itu paling bagus. Dan kenapa gua ngegelinding dia? Ah, jangan mati. Oke. Gua bakal langsung ini enggak bagus ini landasannya buat terbang, ini enggak bagus ini. Gua bakal cari landasan yang benar-benar bagus dulu. Kayaknya emang enggak ada yang bagus buat terbang deh. Soalnya ini enggak curam gitu. Ini susah. Oke lah, bakal gua coba aja. Soalnya tadi udah gua coba terbang. Nah, di sini nih. Di sini bagus deh. Ayo langsung. Bakal langsung terbang kah di sini dia? Diam dulu mungkin. Wait. Oh, jangan. Gua bakal ganti wing speed dan fly. Enggak bisa. Berarti enggak bisa pakai wing speed. Oke, enggak apa-apa. Gua bakal coba si inian aja deh. Si men. Berdiri. Gua bakal coba pakai si ski. Oke, ski. Ayo ski. Maju, gimana caranya maju? Oke, nice. Bisa. Gua pengen bisa loncat gitu, ngelakuin aksi-aksi skill-skill kayak gitu, tapi ini enggak bisa, lihat tuh. Oh, mantap. Loncat backflip. Enggak bisa backflip. Awas, ada batu. Oh, au. Au, oh iya. Gua lupa kalau break itu mencet K gitu. Gua malah pakai mouse dari tadi. Oke. Okay. Oh, awas ada tangkal. Oke. Awas ada pohon. Gua bakal langsung nos, maju aja. Gas. Lagunya juga enak banget. Ini takutnya sih lagunya ini copyright gitu, tapi bodo amat dah. Yang penting gua mainin game AAA on beta gratis. Mana? Kemana sekarang? Ya, harus back ke. Ya, gua harus ke base camp-nya lagi. Gua udah jauh-jauh ke sini, ternyata harus balik lagi ke base camp-nya gitu. Kemana sekarang? Kemana? Oh, ke bawah, jauh. Ternyata jauh. Oke, gua bakal pakai snowboard. Gua pengen pakai wing speed sih. Oke lah. Mungkin ada landasan yang emang bener-bener curam buat dipakein si wing speed, emang biar enak terbangnya. Oke. Mana? Oh ya, ini curam nih. Tapi si destination-nya itu ada di daerah mana? Tapi nih jalannya ini lama banget. Padahal ini itu sprint gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi overall gue suka sama game ini. Gue penasaran kalau game ini itu online kayak gimana. Karena ini gue masih tutorial awal doang. Mungkin online itu bakal time trial gitu yang cepet-cepet waktu. Atau ada sesuatu yang lain yang bisa dilakuin selain balapan. Kurang lebih kan ini kayak game racing gitu. Soalnya ya emang kayak gini-gini doang. Tapi kalau bisa roaming jalan-jalan gitu ya bagus juga gitu. Di open worldin kan bagus gitu. Gak tahu juga, gue belum baca genre-genre game ini juga sih. Oke, jangan dulu jatuh. Ini takutnya ini tiba-tiba jatuh ini sini. Oke, gue bakal langsung pakai si wingsuitnya. Nah ini nih curam nih. Nah gue bakal pakai wingsuit sekarang dan W S ke atas. Oh mantap, awas ada pohon. Lihat terbangnya ini mantap banget men. Nah itu ke bawah. Ini tadi itu gimana caranya berhenti? Ya KO. Lagunya mendadak jadi sedih. Tadi caranya berhenti gimana tadi? Pencet spasi kan atau shift? Gak tau, udah bodo amat. Gua bakal coba aja langsung lagi naik aja ke atas dan terbang lusuh. Ini kalau game ini open world ini bener-bener OP ini game ini. Cuman gua gak tau ini genre game ini itu game apa gitu. Open pasar apa? Oke, spasi. Oh iya, spasi dan shift. Nah, oke. Okay. Mana sekarang? Oh, masih aja. Gua malah mencet tab. Oke, kesalahan. Gua lama. Gua bakal langsung terbangin dari sini ke sana. S. Oh, aduh. KO. Kampret. Sini. Salah. Again. Oh, gua harus ke sana nih. Ini lumayan agak jauh soalnya gua tadi mencet tab gitu. Malah gua regenin gitu. Oke. Langsung aja ke depan nih dan terbang dari sini ke atas. Itu lihat grafiknya men. Mantap sekali ini game. Mana? Oh ya, ternyata dekat. Gua kira bakal langsung ke bawah yang paling sana tuh, yang paling ujung di sebelah sana, tapi ternyata harus sampai sini doang. Hold S until you are completely stop. Oke, berarti gua harus hold S. Open parasut. Hup. Shift. Nah, shift ini buat ngediemin dan kalau enggak di shift itu malah kena. Oh. Untung aja masih hidup, itu kena tiang listrik men. Bukan tiang listriknya, kena kabel listriknya itu. Oke. Kayaknya segitu dulu video step dari gua. Semoga kalian menikmati, semoga kalian enjoy. Dan terima kasih untuk orang yang udah nonton sampai habis. Oke. Mungkin kedepannya bakal ada beberapa video step ini. Soalnya sayang banget, ini lagi gratis. Kalau gak dipainin dan gak dibikinin video itu sayang banget kan. Oke.
Seperti biasa, terserah lu mau ngapain, mau like, mau share, mau komen, mau subscribe, mau dislike juga gak apa-apa. Sangat diterima lapang dada karena manusia mempunyai hak asasi manusianya masing-masing. Oke, dadah, bye.